Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti atas kasus yang sudah selesai ditangani dan mendapatkan kepastian hukum dari pengadilan. Kantor Kejari Kabupaten Bengkulu Tengah menggelar pemusnahan barang bukti dari 28 perkara yang dilimpahkan dari Polres Bengkulu Tengah. Ke-28 perkara tersebut diketahui sudah mendapatkan ketetapan hukum dari pengadilan, mulai dari perkara kasus asusila, kasus pencurian, kasus narkotika, dan kasus pembunuhan. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah, Tri Widodo, menyampaikan dari beberapa kasus, kasus perkara pembunuhan yang cukup menarik dan sudah mendapatkan ketetapan hukum. Seluruh barang bukti dimusnahkan dengan disaksikan perwakilan lembaga, bahkan masyarakat diundang dalam menyaksikan pemusnahan barang bukti. Pemusnahan barang bukti dari perkara-perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jumlah perkaranya ada 28 perkara dari berbagai perkara, antara lain perkara pencurian, perkara asusila, perkara narkotika, dan yang paling menarik adalah perkara dari pembunuhan. Sementara selain 28 perkara yang sudah selesai dan mendapat ketetapan hukum, masih ada beberapa perkara yang dilimpahkan ke pihak Kejari yang saat ini masih dalam proses penyelesaian. Perkara tersebut didominasi perkara pencurian dan menjadi tanggung jawab pihak Kejari untuk penyelesaian perkara. Dari kontributor Bengkulu Tengah, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.